Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Long datang lagi, Pak Long main lagi. Salam sejahtera semua. Hari ini Pak Long cuma nak ceritalah, bukan ada tip apa-apa, nak cerita saja apa yang Pak Long buat pada hari ini. Memandangkan kalau hangpa tengok background, latar belakang yang Pak Long ambil gambar hari ini berkaitan dengan kolam Pak Long. Pak Long nak tunjukkan hangpa apa dah terjadi pada kolam Pak Long. Bagi hangpa yang baru mai ke channel Pak Long ni, channel Kebun Abah ni, Pak Long nak cerita sikit lah apa tujuan Pak Long buat kolam ni. Yang pertama, Pak Long buat kolam ni hanyalah untuk nak ambil air di kolam ni, nak sedut, nak pi jurih pokok-pokok yang Pak Long tanam di Kebun Abah ni. Bukannya matlamat utama untuk nak membela ikan ke, nak bela apa-apalah dalam ni. Bukan-bukan. Matlamat utama masa korek dulu untuk nak dapatkan sumber air nak pi jurih pokok. Masa Pak Long mula-mula buat kolam ni 15 kali 35 kaki macam tu lah, dalam lebih kurang dalam 6-7 kaki macam tu, yang beho boleh korek lah. Pak Long nampak sendiri air di bawah tu, air mata air tu keluar buak, dan akhirnya dia memenuhi di dalam kolam yang Pak Long buat ni. Tetapi malangnya, kalau hangpa tengok di kawasan ni, dia ada tanah runtuh, tebing-tebing runtuh, menyebabkan lubang-lubang mata air tu mungkin terkambuh lah kot. Dan akhirnya dia tak ada air lah. Air bawah tu kalau keluar pun slow-slow. Dia payah dah nak penuh sampai ke atas ni. Long tak lupa, Pak Long buat satu laluan keluar air. Kalaulah hujan lebat sangat, kolam ni penuh, taklah melimpah, dia akan masuk dalam overflow ni dan pi ke parit di sebelah sana. Parit sebelah sana lebih rendah daripada kolam Pak Long. Pak Long nak lanjutkan video ni, Pak Long kena cerita satu-satu dulu tentang kolam Pak Long. Saat ni hangpa salah sangka pula, awak lah tak buat macam ni, awak tak buat macam ni. Ni Pak Long nak cerita satu-satu. Dengar saat ni, sagi kita buat kerja kita. Hampa boleh tengok sendiri macam mana tebing tu dah 2 kaki dah tu air surut tu. Mungkin tinggal lagi tak sampai 4 kaki dah. Air ni lah Pak Long akan sedut tu pi jurih-jurih pokok sebelah sana. Tapi alhamdulillah, walaupun kolam ni kering, Pak Long ada sumber air di sebelah saja. Pagar Pak Long ni. Nampak tak tu tali air tu? Jadi Pak Long kena ambil satu alternatif, nak sedut air-air di sebelah situ, nak masuk ke dalam kolam Pak Long ni. Lebih kurang dalam 20 kaki macam tu saja kot. Hampa yang dah lama mengikuti video-video Pak Long ni, mungkin ini adalah video ulangan lah. Pak Long pernah buat dulu, lama dah dulu. Tajuk dia jumpa sumber air baru kalau tak salah Pak Long. Hari ini Pak Long nak buat lah. Nak sedut sana, mai ke sini. Tak ada apa-apa, tak ada tip-tip apa. Cumanya nak buat kerja saja. Nak sedut belah sana, nak penuhkan kolam ni dulu, sebelum nanti Pak Long simpan, Pak Long nak sedut pergi tempat lain pula. Jadi 2-3 kali kerja lah. Tak apalah, kerja bodoh-bodoh Pak Long pun jadilah. Janji kerja jalan. Mungkin apa tertanya-tanya, Pak Long awak hantar sedut ayak sana, terus pergi jurih pokok. Jauh cik, oi, mesin Pak Long tu mesin kecil saja. Pak Long pun tak sangka dulu Pak Long beli mesin hak kecil. Ingatkah boleh pam terus jauh-jauh macam tu? Rupanya dia boleh pi 30 hingga 40 meter sahaja. Alright. Okey, jom kita ikut Pak Long pergi sana. Nak kena pusing sikit lah. Keluar ikut pintu pagar depan ni, pusing ke sebelah kanan tu, balik ke situ. Inilah sumber air yang Pak Long cakap tu. Air di sini tak pernah kering tu. Walaupun hujan tak turun lama dah.
Okey, ni enjin kecil Pak Long eh. Enjin kecil Pak Long ni taklah mahal mana, tak sampai 300 kot. Murah je ni. Pak Long dah buat satu modifikasi ataupun buat ubah suai ni, laluan masuk air lah. Pak Long bakar sikit, Pak Long hulur masuk dalam ni, Pak Long terus ikat tang ni. Kalau tidak, kalau tak ikat, setiap kali kita nak guna, kita kena buka ni. Lama-lama takut dia los macam tu. Jadi Pak Long tak maulah kacau hak ni. Jadi Pak Long guna yang ni saja. Sama juga yang atas ni. Pak Long bakar sikit, paip 2 inci tu Pak Long selom masuk dalam ni, Pak Long ikat terus. Jadi hak ni tak payah buka dah. Kita buka tang ni ya. Setiap kali nak simpan, nak pasang, buka hak ni dengan buka hak ni. Inilah idea Pak Long supaya enjin mesin ni tak rosak lah, tak selalu kita buka dua ni. Okey. Pada salong untuk masuk air, Pak Long juga menggunakan penyambung. Di hujung sana ni memang dia dah bagi dah. Nampak? Jadi sampah-sampah tak masuk lah. Ikan, anak ikan semua tak masuk. Jadi hak ni nanti kita cantum di sini, dan hak hujung sana tu kita rendam dalam air. Dan air akan keluar pula melalui sini, kita sambung dengan paip terus masuk ke dalam kolam tu. Pak Long rasa dalam masa sejam boleh kot. Pak Long menggunakan enjin ni dengan kuasa petrol. Pak Long tak ada elektrik, tak ada solar di sini. Jadi petrol adalah sumber utama lah. Ni Pak Long nak tunjuklah sikit cara pasang. Bagi hampa yang dah expert tak apalah. Ni bagi mungkin di kalangan kita yang tak tahu ataupun tak biasa pun guna mesin ni. Untuk penyambungan dia sama saja, kita serelum hak ni dulu, masuk yang putih. Kemudian hak ni kita terbalikkan macam ni. Ha, dia macam ni ya. Lepas tu kita letak getah dia. Lepas tu kita serelum masuk dalam ni. Ha, tolak saja. Dan terus kita ikat dia. Okey. Ikat dia. Yang hujung di sana tu kita masuk dalam air lah. Pak Long buat turun sikit. Kita masuk dalam air macam tu. Oh, alhamdulillah, elok-elok eh. Mudah saja Pak Long turunkan sikit mesin pam air ni. Di hujung Pak Long hulung masuk dalam air. Jangan ke bawah sangat, jangan ke atas sangat. Kita tak di tengah-tengah. Kalau di bawah sangat takut dia sedut dengan selut-selut. Okey, siap satu bahagian. Ni bahagian yang kedua pula ni. Selepas dah siap ni, kita buka di bahagian atas ni. Nak start enjin, kita kena masukkan air. Ada orang pesan kat Pak Long itu, penutup ni payah nak beli ni. Jadi tebuk sikit, kita ikat dengan tali, ikat di sini takut terlucut. Tak apalah, Pak Long tak tani dulu, nanti Pak Long tebuk, Pak Long ikat satu. Okey, kita masukkan air . Semua pam enjin, pam air kena masukkan air ni. Bagi penuh. Kalau tak ada air ni, dia tak sedut. Okey, bila dah penuh, kita tutup balik. Nutup ni, tutup hati-hati, takut terkeluar ke terjatuh dalam ni. Okey, bila dah siap masuk air semua, kita buka dia punya cok dia, tolak ni. Kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni jangan bubuh lagi. Bagi air keluar macam ni dulu, baru kita sambung nah. Alright, tu air dah keluar dah tu. Kuat ni. Walaupun enjin dia kecil, tapi dia punya pump kuat juga. Kita nak sambung di sebelah ni pun sama juga, macam tadi juga. Mari kita tengok jadi ke tak jadi. Okey, tu nampak tak air dah mula keluar, mula masuk dalam kolam dari mesin sedut Pak Long tu. Kita tunggulah mungkin dalam sejam atau sejam setengah dia penuh balik. Sama dengan overflow tu, baru kita matikan enjin.
Siap dah Pak Long setting semua. Pak Long rasa Pak Long tak perlulah tunggu. Takkan nak tunggu ayam penuh kan? Lebih baik Pak Long pergi buat cangkui-cangkui ataupun bagi makan ayam itik Pak Long dulu. Sagi dah penuh lagi, Pak Long tunjuk lain lah. Pak Long berhenti sat dulu lah. Okey. Sambil-sambil duduk tunggu ayam penuh Pak Long dan siapkan ni lah. Lau angsa Pak Long ni. Nampak ni angsa putih sebenarnya. Masa Pak Long pergi ambil hari tu ni, memang dia duduk di kawasan tanah merah. Habis bulu dia jadi merah. Ni suruh mandi pun tak mau mandi. Tak tahulah, aku teringat kat kawan-kawan lama, tak tahulah. Lau ni cuma pintu saja tak ada lagi. Malam tadi pun mereka tidur macam ni lah. Mereka dah tahu dah tu tempat mereka dua ekor. Ha, sepasang tu. Pak Long pun dah sedia dah tempat bertelur, bubuh jerami tang tu. Sagi dia kutip-kutip-kutip, dia buat sarang dia sendiri. Pak Long harap dalam masa terdekat ni, dia bertelur lah. Nampaknya dia tak cerewet pun. Tak ada dah sudu-sudu, Pak Long huruk-huruk leher dia, kepala dia. Dia boleh terima lah, dia kenal kot Pak Long tuan dia. No. Tu dah mula makan dah, mari tak mau makan lagi. Ni dah mula makan dah. Pak Long ambil dedak-dedak, campur dengan ayak. Rupanya itik angsa ni dia tak boleh makan dedak yang apa yang kering-kering. Kita kena campur dengan ayak. Tu dia makan dah tu. Nampaklah tu. Seperti yang dirancang, ayak pun makin bertambah. Pak Long rasa dalam setengah jam lagi ni, okey kot kita tutup kot. Kalau nak pergi penuh jenuh tunggu ni Pak Long ni. Banyak dah aktiviti-aktiviti yang Pak Long buat hari ni. Dari pam ayak, Pak Long siapkan reban itik, Pak Long jurui apa pokok-pokok. Cukuplah kot Pak Long duduk di kebun ni lebih kurang 2 jam setengah dah ni. Pak Long nak pi ambil pam ayak tu, nak tutup, nak simpan, nak balik rehat lah sat lah. Ada kerja banyak lagi, kerja lain ni. Okey, jom Pak Long nak pi tutup sat. Kalau hangpa tengok bakat-bakat ayam, bekas-bekas ayam tadi tu kan. Surut banyak juga tu. Pak Long seduk pi masuk dalam kolam Pak Long ni. Sagi lebih kurang dalam 3-4 jam sagi ayam ni akan penuh balik. Jangan bimbang. Lepas tu kita boleh seduk lagi. Dari sini Pak Long dah tengok ayam dah kuat bertambah, kuat tinggi. Tapi masih tak cukup lagi ni. Pak Long kena pam lagi. Pak Long dah tak larat dah. Pak Long rasa Pak Long nak simpan sat dulu. Bila-bila mai kita pam sekali lagi. Bagi hangpa yang kurang faham lah tentang enjin seduk ayak ni, pam ayak ni, dia sebenarnya operasi dia sama saja. Pam kecil dengan pam besar sama saja. Cuma daya sedutan, kuasa enjin dia saja yang berbeza. Nak tutup dia senang saja. Kita naik dulu yang ni. Satu yang ni kita turunkan. Dah slow dah. Kita tekan tutup dia. Habis takat tu saja. Lepas tu apa yang kita kena buat, kita buka dulu dia punya tempat keluar ayak. Macam ni, habis. Okey, yang ni kita biar saja. Oh, kita pun angkat yang ni. Angkat yang ni, kita buka pula yang ni. Tak susah pun. Sebab Pak Long dah setting dah. Habis. Okey. Benda yang paling penting ialah kita jangan simpan ayak dalam enjin ni. Ni ada satu tempat buka ayak. Lepas kita seduk ayak, kita buka, buang ayak dalam ni. Nanti masa kita nak seduk lain kali, kita tambah balik ayak ni. Buang ayak ni, tak mau simpan dalam ni. Okey, habis. Kita kunci dan bawa balik simpan. Sebenarnya inilah aktiviti terancang Pak Long pada hari ini. Memang Pak Long merancang untuk pam. Bukannya main-main, oh ayak tak ada nak pam. Tak, memang Pak Long dah rancang hari ini nak pam. Nanti bila-bila kita pam pula ayak ni ke pokok-pokok. Pak Long rasa tak perlulah Pak Long berkongsi macam-macam sangat dengan hampa. Pak Long pun ada privacy yang tersendiri. Pak Long kongsi ni, mana Pak Long rasa Pak Long boleh berkongsi dengan hampa lah. Tentang itik, tentang ayam, tentang kolam, tentang pokok sikit-sikit. Yang lain tu, tentang rumah tangga Pak Long, tentang isteri, anak, rumah, kereta, semua Pak Long tak kongsi dengan hampa. Sebab tu bila hampa minta nombor telefon dan alamat Pak Long, Pak Long rasa berat hati Pak Long nak berkongsi dengan hampa. Bukan semua kita boleh berkongsi dengan orang lah. Lebih-lebih lagi dalam laman sosial yang semua orang boleh tengok ni.
Pak Long harap hampa boleh faham lah apa privacy Pak Long, apa harapan Pak Long. Terima kasih banyak-banyak hampa dah mai support Pak Long di Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.